Yo, saya David. Selamat datang di channel Teknisi Kampung. Tes, cek suara, oke. Barang sudah datang dan sudah saya cek. Untuk apa namanya ya? Workingnya tuh aman, dia masih bisa bekerja dengan baik karena yang patah di bagian sini. Jadi CWE itu dia nggak seperti KSC ya bang. Kalau KSC kan untuk barrier loading spring nozzle-nya dia kan di frame, di slide. Tapi kalau di WE dia itu udah ada barrier-nya di sini, jadi aman. Yang membuat problem menurutku di bagian iki ya, di recoil spring. Nek menurut iki koyok dudu recoil spring asli. Nek aku nggak tahu apakah ini sudah pernah diganti atau enggak. Tapi semenurutku recoil spring itu nggak sampai sekeras ini. Ini sekitar 160%an ini, serius. Lagi aluminium itu tuh aluminium sing murni aluminium koyo high kapaku ini. Iki kayak aluminium babet bang. Iki nggak kuat kalau loading springnya sekeras ini. Jadi nanti paling PR-nya iki yang tak custom, kemudian nanti di bagian spring loading nozzle-nya kita pakaiin punya IIP, terus yang lain tak fitting, tak setting. Intinya semuanya bagus, semuanya enggak ada problem yang terlalu berbahaya, masih bisa di repair. Ini dibiarkan aja enggak masalah. Yang penting karena damage-nya itu ditambahkan dari sini. Karena barrier. Nah, ketok ya. Nah. Oke. Keras banget. Ini aku nggak berani ngebor dari atas, soalnya kan dia persis patahan sini loh. Kan ngantem terus. Nek misalnya gini, tak bikin lebar, otomatis nggak ada kekuatan, cuma ada di sini sama sini, tengah kosong. Mulanya tak gawe sama ini, sesuai dengan nozzle, jadi aman kuat. Tinggal tak rapiin nanti, tak sanding pad biar nggak terlalu mencolok banget lah, gitu sih. Aman lah, aman.